Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melacak status pengiriman pesanan saya di Bukalapak melalui tutorial milenial YouTube channel. Nah, dalam berbelanja online, tentunya kita kerap kali ingin mengetahui posisi atau kondisi pesanan kita sudah sampai mana. Contohnya, jika kamu berbelanja pada marketplace Bukalapak, kamu bisa mengetahui cara melacak pesanan kamu dengan dua cara berikut ini dengan mudah dan simple, efektif dan efisien waktu. Nah, yang pertama, cek melalui aplikasi Bukalapak. Yang pertama, buka dulu akun Bukalapaknya ya, seperti biasa teman-teman, melalui handphone atau Android. Nah, yang kedua, jika Anda belum login, silakan teman-teman melakukan login terlebih dahulu. Lalu klik menu transaksi di bawah. Ini terdapat panah 2. Klik saja ya, sobat. Lalu klik pembelian. Nah, pada tampilannya seperti ini. Contoh berikut memang tidak ada pembelian ya teman-teman, karena saya belum melakukan pembelian. Tapi kalau kamu memang sudah memesan atau membayar produk yang kamu pesan tersebut, pasti akan tampil pada halaman ini. Nah, langkah selanjutnya, pilih dikirim dan pada bagian pilih status. Nah, klik tombol lihat detail dan klik history pengiriman untuk melihat detail status pengiriman. Nah, langkah kedua yaitu mengecek kondisi atau posisi barang melalui website resmi kurir pengiriman. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai status pengiriman pesanan, kamu bisa memanfaatkan website resmi dari kurir yang kurirnya langsung. Nah, ada beberapa daftar situs resmi jasa kurir yang sering dipakai di Indonesia, yaitu JNE Express, JNT Express, Tiki Express, Pos Indonesia, dan Wahana Express. Sesuai yang teman-teman pilih saat melakukan transaksi jual-beli dan pembelian barang. Nah, silakan masuk ke salah satu situs tersebut, lalu masukkan resi yang telah diberikan. Setelah itu, kamu dapat memeriksa status barang selama berada di tangan kurir. Nah, sangat mudah bukan? Kamu bisa mencoba salah satu yang paling mudah menurutmu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bantu kami untuk tetap terus berkarya melalui tutorial milenial YouTube channel. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.